Bagaimana kabarnya? Udah pada gajian belum? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan merangkum sebuah film action seru yang berjudul Street Fighter yang dirilis pada tahun 2009. Oke, langsung aja direbahkan badannya, dipeluk mantannya, tidak perlu dipakai headsetnya. Cekidot! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di Hong Kong. Ini adalah sang ayah yang bernama Siang, dan ini adalah istrinya yang bernama Rose. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Chun-Li. Sejak kecil, Siang melatih Chun-Li ilmu bela diri, agar Chun-Li tumbuh menjadi gadis yang kuat dan terampil dalam bertarung. Lalu adegan berpindah beberapa hari kemudian di mana Siang baru saja pulang dari kantor. Pada hari itu, suasana cukup santuy. Namun tiba-tiba... Tiba-tiba rumahnya diserang oleh beberapa orang pada malam itu. Tiba-tiba Chun-Li muncul karena mendengar suara gaduh tersebut. Lalu muncul seseorang bernama Bison. Dialah otak dari penyerangan itu. Lalu sang ayah pun segera bereaksi. Let it go, Bison. Go. Balrog. Akhirnya sang ayah diculik pada malam itu dan dibawa oleh Bison. Chun-Li yang masih kecil hanya dapat melihat dari jendela rumahnya. Terlihat ia memandangi Bison dan menyimpan aura dendam yang mendalam. Hari-hari berikutnya Chun-Li terlihat murung karena ia sangat mencintai ayahnya dan merasa sangat kehilangan. Hanya kalung pemberian ayahnya yang ia miliki sebagai kenang-kenangan terakhir, dan ia pun selalu menangis. Lalu adegan berpindah waktu 20 tahun kemudian, di mana Chun-Li sudah dewasa dan menjadi pemain piano profesional. Saat selesai pertunjukan di ruang ganti, Chun-Li mendapatkan sebuah surat misterius yang dikirimkan pada hari itu. Ia dan temannya pun segera memeriksanya, surat tanpa nama pengirim tersebut yang terlihat cukup unik. Karena tidak paham akan isi surat tersebut, Chun-Li pun hanya menyimpannya dan mereka pun segera pulang ke rumah masing-masing. Mereka pun menyampaikan salam perpisahan. Bye. Sesampainya di rumah, Chun-Li langsung menemui ibunya yang kini sedang terbaring sakit. Mama. Rupanya sudah beberapa tahun ini ibunya menderita kanker. Dan Chun-Li pun terlihat sedih. Lalu adegan berpindah lokasi ke Bangkok, Thailand, di mana Bison kini sudah menjadi bos mafia yang cukup besar. Di sana ia mengundang para bos gangster yang lain dan mengajak mereka makan malam. Rupanya Bison bertujuan untuk meminta upeti yang cukup besar dari mereka. Mereka pun terlihat tidak senang dan segera merespon. Tentu saja Bison tahu mereka tidak akan setuju. Dan ia sudah menugaskan pembunuh bayaran yang bernama Vega untuk membantai mereka. Sementara itu Bison melanjutkan makan malamnya sendirian. Lalu adegan berpindah keesokan harinya ke sebuah lokasi di mana mayat-mayat bos gangster yang dibantai tadi malam diletakkan di sebuah kontainer. Lalu datanglah seorang detektif yang bernama Ness. Ia pun segera merespon. Love this job. Dan ini seorang polisi wanita yang bernama Maya. Terlihat mayat-mayat bos gangster yang semua kepalanya terpisah dari badannya. Lalu Ness mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa pelakunya. Langsung saja Maya tersenyum pada Ness dan segera merespon. Tell me something I don't know. Ness hanya terdiam dan adegan berpindah ke markas Bison.
Good morning. Ternyata selama ini ayah Chun-Li masih hidup. Ia ditahan dan dipekerjakan paksa oleh Bison sebagai hackernya. Lalu adegan berpindah lagi ke Hong Kong di mana akhirnya sang ibu pun meninggal. Chun-Li pun menjadi semakin sedih karena tidak memiliki orang tua lagi. Lalu pada malam harinya ia penasaran dengan surat aneh yang ditujukan padanya. Ia pun penasaran dan mencoba mengartikannya. Karena Chun-Li masih tidak paham, ia pun mencari seorang ahli dalam mengartikan isi surat tersebut. Sesampainya di sana, sang ahli segera membuka surat tersebut dan langsung merespon. Jadi gini guys, surat tersebut berasal dari Bangkok, Thailand. Dan untuk mendapatkan jawabannya, Chun-Li harus datang langsung ke sana. Lalu adegan berpindah ke kantor kepolisian Bangkok, di mana Nes dan Maya memulai penyelidikan. They're all dead except for one. His name's Bison. Nes sangat yakin bahwa Bisonlah pelakunya dan ia sudah mempelajari aset-aset milik Bison. Lalu ia memandangi detektif Maya. Mas, kamu ngeliatin apa sih? Lalu adegan kembali ke Chun-Li yang akhirnya memutuskan akan pergi ke Bangkok untuk mencari tahu tentang surat tersebut. Waktu sudah berlalu selama seminggu namun Chun-Li belum mendapatkan jawabannya. Ia pun mulai kehabisan uang dan hidup di jalanan. Lalu pada malam harinya ia melihat seorang pedagang yang baru pulang sedang dirampok. Chun-Li yang kebetulan berada di sana tidak tinggal diam dan segera bereaksi. Hey! Hey! Leave him alone. Chun-Li berhasil mengalahkan mereka namun ia pun terlihat lemah dan akhirnya pingsan. Tiba-tiba seseorang datang dan menolong Chun-Li. Keesokannya Chun-Li sadar dan segera bertanya. Rupanya pria yang menolongnya tersebut bernama Ken. Dan dialah pengirim surat tersebut. Ia pun memberitahu Chun-Li bahwa ayahnya masih hidup dan masih ditahan oleh Bison. He's alive? Just tell me where he is. You don't know what you're up against. Chun-Li memaksa Ken untuk memberitahu lokasi markas Bison. Namun Ken mengatakan bahwa Chun-Li belum cukup kuat untuk melawan Bison. Ia pun menyuruh Chun-Li untuk menunjukkan kemampuannya. Akhirnya Chun-Li sadar bahwa kemampuannya masih belum cukup tangguh untuk melawan Bison. Ia pun berguru pada Ken untuk meningkatkan kemampuannya. Selama satu bulan ia berlatih dan akhirnya ia melakukan ujian terakhir. Waktu berpindah sebulan kemudian di mana Chun-Li berhasil menguasai apa yang diajarkan oleh Ken. Lalu diam-diam ia mencari tahu sendiri informasi mengenai Bison. Chun-Li akhirnya mengetahui bahwa Bison memiliki sebuah perusahaan yang dipimpin oleh tangan kanannya yang bernama Kantana. Nah ini dia guys, tangan kanan Bison yang memegang perusahaannya. Ia bernama Kantana dan ialah yang memegang perusahaan milik Bison. Tujuannya adalah agar Bison tidak mudah terlacak oleh pihak kepolisian. Lalu adegan berpindah keesokan harinya di mana detektif Maya dan Nes sedang mengawasi anak buah Bison. Namun yang terjadi adalah Nes malah memandangi Maya. Dan Maya pun membalas tatapannya. Dan tiba-tiba... rupanya tak jauh dari sana terlihat Chun-Li juga mengawasi anak buah Bison dan membuntutinya. Akhirnya melalui sebuah percakapan ia mengetahui bahwa Kantana akan pergi ke sebuah bar pada malam ini. Dan Chun-Li pun berniat akan ke sana. Lalu adegan berpindah ke sebuah lokasi di mana Maya dan Nes akhirnya bercocok tanam. Dan sejenak melupakan urusan pekerjaan. Aduh, menang banyak mas bro. Lalu pada malam harinya Kantana datang ke sebuah klub dan hendak santui di sana. Terlihat ia bersama teman-temannya dan dari kejauhan Chun-Li mengawasi. Chun-Li pun menunggu momen yang tepat ketika Kantana menuju ke toilet. Ia pun segera mengikutinya. Ah!
Chun-Li langsung menanyakan di mana ia dapat menemukan Bison. Ia pun memberitahu bahwa Bison sering muncul apabila ada pengiriman barang di pelabuhan. Lalu terdengar suara pengawal Kantana memanggil. Ia pun segera kabur. Tanpa diduga, ternyata Nes dan Maya juga sedang berada di sana dan mengawasi Kantana. Lalu adegan berpindah keesokan harinya ke kantor kepolisian, di mana Nes dan timnya sedang membicarakan Chun-Li. Come on, fellas, who is this girl? She's off the radar. Karena mereka tidak mengetahui siapa Chun-Li, akhirnya mereka pun melakukan pencarian di sebuah lokasi pasar. Namun yang terjadi adalah Nes malah santuy dan mencicipi mie yang sedang viral di pasar tersebut. Lalu adegan berpindah ke Bison di mana ia sangat parah karena Kantana diserang. Ia mengetahui bahwa Chun-Li berada di rumah Ken. Dan ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ken pada malam itu. Lalu malam harinya terlihat Chun-Li dan Ken sedang santuy dan tiba-tiba Ken mendengar suara mobil datang. Lalu Ken yang memiliki firasat akan diserang langsung menyuruh Chun-Li untuk berbelanja kebutuhan makanan. Diam-diam ia tidak mau Chun-Li ikut terlibat dan akan menghadapinya sendirian. Anak buah Bison menggunakan rudal untuk menghancurkan rumah Ken. Terlihat Chun-Li yang baru saja pulang berbelanja. Rumah Ken pun hancur berantakan dan tidak terlihat Ken di sana. Apakah Ken sudah mati? Nanti akan terungkap, guys. Lalu adegan berpindah ke Bison yang tahu Chun-Li masih hidup. Ia pun menyuruh Vega untuk membunuhnya dan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Singkat cerita, Vega tidak berhasil membunuh Chun-Li dan malah ia yang terbunuh. Lalu adegan berpindah ke kantor polisi di mana Nes akhirnya menemukan jati diri Chun-Li yang sebenarnya dan mengapa ia mengejar Bison. Lalu keesokan harinya, Chun-Li mendatangi pelabuhan. I have a question for you. Pada petugas jaga, ia bertanya kapan kapal milik Bison akan datang. Lalu sang penjaga tidak menjawab dan malah memegang Chun-Li. Lalu tiba-tiba, time does it arrive? Midnight. Chun-Li pun datang pada jadwal yang telah diberitahu oleh petugas. Namun ternyata kedatangan telah ditunggu dan para penjaga pun menyerangnya. Chun-Li pun berusaha melarikan diri. Rupanya sang petugas tadi menghubungi Bison dan memberitahu rencana Chun-Li. Ia pun akhirnya tertangkap dan ia pun dibawa ke markas Bison. Papa. Chun-Li terlihat senang dapat melihat ayahnya lagi. Namun terlihat sebaliknya sang ayah malah kecewa karena Chun-Li mencarinya dan malah tertangkap. Namun Chun-Li meyakinkan ayahnya bahwa ia sangat senang. I would rather have you. I love you so much. I love family reunions. Tiba-tiba Bison muncul dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan ayah Chun-Li lagi. Lalu inilah momen paling serius di mana Bison membunuh ayah Chun-Li di depan matanya. No, 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 please, no, no. Chun-Li terlihat sangat marah, namun Bison mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa melawannya.
Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Salah satu penjaga memaksa Chun-Li untuk bercocok tanam sebelum dibunuh. Namun ternyata... Chun-Li berhasil melumpuhkan mereka dan segera melarikan diri. Tiba-tiba Ken muncul dan menolongnya. Sampai di rumah, ia pun memandikan Chun-Li dan mengobati luka-lukanya. Ia pun berkata agar Chun-Li bersabar sampai luka-lukanya sembuh. Lalu seminggu kemudian, ia mendatangi kembali petugas jaga di pelabuhan. Sang penjaga pun kaget karena melihat Chun-Li masih hidup. Dan ia pun segera bereaksi. I'm sorry. Tanpa ditanya lagi, ia langsung memberitahu jadwal kedatangan kapal Bison. Ia juga berjanji tidak akan membocorkannya lagi kepada Bison. Lalu adegan berpindah ke rumah detektif Ness yang siang itu lagi santuy dan minum amer. Namun tiba-tiba, sorry for interrupting. Bison shipment arrives at Central Harbor tomorrow night. Lee mendatangi Ness dan meminta bantuannya untuk menyerang Bison. Alpha team, maga chan. Keesokan malam pun tiba dan tim polisi sudah bersiap akan menangkap Bison. Namun ternyata Bison juga membawa pasukan. Hanya tinggal Bison yang tersisa dan Ken pun menghadapinya. Lalu Chun-Li datang membantunya. Akhirnya Bison dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan. Lalu Ness pun mendatangi Chun-Li. Nice work. Hey, you better get out of here. Chun-Li pun mengucapkan terima kasih pada Ness karena telah membantunya mengalahkan Bison. Ness pun hanya terdiam dan memandanginya. Oke sobat terbahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Mimin menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Mimin gak tayangin. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe untuk tahu update terbaru dari channel ini. Terima kasih.